Raffi Ahmad bisnis trip ke Pulau Bangka besok, ini agendanya. Artis Raffi Ahmad bersama pengusaha muda asal Bangka Arbi Leo akan melakukan bisnis trip. Salah satu agendanya adalah mengunjungi Rojo sambil Sungai Liat dan persiapan Grand Opening Band Zoom Minggu, 15 Oktober 2023, di kawasan wisata Bukit Kualo. Kedatangan Raffi Ahmad bersama rombongan ini ke Bangka Belitung ini merupakan agenda bisnis yang ia kelola di tiga tempat yang baru yakni Yogyakarta, Medan dan Sungai Liat. Raffi dan rombongan diperkirakan tiba di Sungai Liat pukul 13.30 WIB dan langsung bertolak ke lokasi Rojo sambil Sungai Liat dan Benzu di Bukit Kuala, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Benar, besok kita akan melakukan bisnis trip tiga kota bersama Bro Raffi Ahmad. Kita akan ke Bangka untuk mengunjungi Rojo sambil Sungai Liat Bangka dan meninjau persiapan untuk Grand Opening Benzu nanti, kata Arbi Leo kepada wartawan Sabtu, 14 Oktober 2023. Arbi Leo menyambut baik kerjasama investasi antara dirinya dengan artis yang dijuluki Sultan Andara ini, dengan tujuan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bangka Belitung. Saya sangat senang bisa berbuat untuk kampung halaman saya, kebetulan juga disambut baik oleh Raffi untuk join investasi di Pulau Bangka sehingga akan banyak membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan iklim investasi yang baik di bidang pariwisata, tambah Arbi. Lanjut Arbi, pengembangan investasi sektor wisata antara kedua sultan ini akan dilanjutkan dengan membangun Beach Sport Club, BSC, yang akan dibangun di satu kawasan yang dengan Benzu dan Rojo sambil Sungai Liat. Usai meresmikan Rojo Sambel dan Benzu, rombongan Raffi Ahmad dan Arbi Leo akan langsung melanjutkan perjalanan bisnis menuju Kota Medan, Sumatera Utara.